Jadi menyuruhnya yo bebu haitim malim aneh. Nyuhan malim jamunya aneh. Tapi nyuruhnya haitim malim nya aneh. Islam yang memilih Rasulullah adalah merubah manusia menjadi manusia yang terbaik. Manusia pelaku sejarah. Manusia yang memperbaiki keadaan. Tanya tak apa. Di mana Rasulullah di saat awal perjuangan? So yang merubah menjadi pejuang Islam. Siapa mereka yang menjadi pemimpin-pemimpin dunia? Siapa mereka yang menjadi pengukir-pengukir sejarah? Adalah manusia-manusia yang lahir di perkemahan, di mana orang tuanya adalah pengembala kambing dan pengembala unta. Lahir dalam perkemahan, tetapi kemudian jadi pemimpin dunia lewat misi Islam dan perjuangan Rasulullah. Begitu dahsyatnya risalah dan keilmuan dalam Islam yang dibeli Rasulullah. Bangsa nomaden, bangsa pengembara, bangsa pengembala kambing menjadi pemimpin dunia. Aceh masa lalu menjadi salah satu dari 5 negara superpower dunia karena faktor Islam dan pejuang-pejuang Islam. Tanya tak tepu. Dalam sejarah Aceh, di saat Acehnya adalah sebuah bangsa, kan sebuah suku, di masa Kesultanan Iskandar Muda, pendidikan ke urang Aceh yang na cuma le macam. Dayah, rangkang, madrasah, ikhlom nasah. Dengan lembaga pendidikan sebagai media pendidikan untuk rakyat Aceh. Tapi Aceh menjadi salah satu negara superpower di saatnya. Sabuh nanggro yang maju, kan cuma maju ilmu pengetahuan agama. Pasti kuat dalam perpolitikan ji, kuat dalam ekonomi ji, kuat dalam pertahanan dan kuat hubungan diplomasi antar negara. Tak mungkin bangsa yang kuat itu bangsa yang bodoh, tapi bangsa yang cerdas. Siapa yang mencerdaskan mereka? Daya. Lembaga yang dikelola oleh para ulama. Dan masa kesultanan yang tak berlalu. Tanyonyo adalah generasi yang lahir di mana masa-masa kejayaan itu sudah berlalu. Tanyo urang katilak lahir. Gimana nak pegat? Tabab lahir tanyo kena order ke rawat. Ha, tanggal lahir kena order. Ha, perlebih lahir tanyo bawai. Nyan tak order aju ilu nak lahir masa Rasulullah juga sejak Nabi. Kok bereh? Nyan dah duit batat ke dah kai tu. Nyoi tanyo lahir katilak. Munyo kita nyo bit batat uronyo nyan lagi urung punguh na sono. Ana tau buat. Pakon tabak santut bungo tu mendung. Ko bahaya munyo anak bungo ya ipi ngan mai ipi bungo tu. Han mungkin ya ngan mai yang bungo go puba anak yang bungo. Tantut bungo. Sama-sama bungo. Jadi munyo relah uronyo nya relah juan na tau buat. Dan relah uronyo lebih berat ngerela Hawai. Yang pubat lebih ahli urang Hawai. Penyakit uranya, penyakit iman, penyakit moral, penyakit agama uranya luar biasa dalam dunia global. Sementara ahli terapi memperbaikinya biasa-biasa benda. Hai so tungku tukang pubat yang kata tak ya so. Pungo luar biasa. Kena lebut. Pegat tausiah, pegat penyadaran, dakwah. Yang bersih lagi tak pugo urang hantip dengut, yang temugo hantip dengut, yang tak pugo pe hantip dengut. I urang temugo lagi pugo go ka dengut ro tu. Ha. Mai kala le urang ngi pugo, ibu dah urang temugo ka ge ji pulo ka tarik bentai eh lau. Ini urang temugo pe hantip dengut. I urung pugo apa hantik dengan hek dah semua go si ad jaga le tengok dengan jaga
nyo kondisi urang. Maka urangnyo paki bancara. Kayu bangkit mendakwahkan kembali supaya bagaimana Islam bisa memajukan kembali umat Islam. Paki bancara. Maka dakwah-dakwah yang lagi nyo, tausiah-tausiah yang lagi nyo pulau untuk kalangan santri. Munyo untuk perno ilmu. Puta perno tijem tita buat orang malam. Puta pegah tijem tak buat membelun-belun. Cuma malamnya hanya duduk dan mungkin-mungkin dan pegah habar rilek-rilek supaya semangat juang ke depan lebih tinggi. Supaya ada nyonya ke generasi yang mampu menghadapi tantangan global. Lun lahir dalam daya. Teteh batu belut kerana urung cik pimpinan daya. Jak bak nek pi. Wa bak nek pi. Daya ni. Kerana nek lun tuan Abun Aziz. Ayah dari Abun Aziz Samalanga. Iaitu Abun Nek Muhammad Saleh. Jak bapa, bapak buah. Daya sit. Mudi. Lahir dalam daya. Jadi menyumbang masalah suka duka dayahnya nabi lung tu. Yang hirin lung urang dayah jaman lebih bagah malim ngau urang dayah ino. Nyo aneh. Pakan aneh. Karena perjuangan urang jaman lebih berat daripada perjuangan urang ino. Kamu jaman pulang bertak-tak pada mayak-mayak lu long kalan. Orang yang buat jaman. Nyan abis wate bak magun kup jah abis wate. Poilem tak kaya. Ngan kaya. Nah, abis tak kaya. Leh nyan pulau mesti hujan tak kaya bulu. Putuh kaya lah. Orang nyan bak pudip kaya nyan mihanat. Oh, hai tak udik je. Nah, nyan tak ke tu orang jaman. Saya kali dapur yang nak jambu je pun nyungkat-nyungkat banyak kali lagi orang sujud ulai miyuk punggung waktu lupa je tengah geyuk ke pudik apoi yang buat pudik apoi yang sejam oleh nyalau pakai keh-keh je pun hana keh gah ke orang yang keh je pun ke gah nak nak keh ke batik keh minyak tak gapa pasal minyak gah minyak lembu minyak lembu minyak tak puhu untuk pudih umur lepon minyak habis watak bina cek-cek na hutan cek na hutan kelebut dengan dia cek-cek kat tangkut kamu tangkut kamu tangkut dia kamu tangkut je bita bintih je cerah awak bintih. Ni habis batal bina apa buhu-buhu apa ya. Yang tu habis batal keh, habis. Kalau elok batal keh dah cek ke hana. Kau payah wing, wing lah. Ngego, keh go wing. Yang lalu kan dia. Mana cerung i? Telat dah mana, habis i. Nanti dari tempat mana, dengan bilik, jauh bajak. Yo, bak habis hotel lom bajang dapat. Hana sanyu ke orang yang. Bu, berhasang ke masin. Tapi malam ke. Nyuruhnya macam fasilitas. Numpu fasilitas nak. Nyuruhnya listrik. Nyuruhnya mungkin banyak terungkeng. Banyak cilat. Nyuruhlah bilik si banyak cilat. Haa. Nyan pih nyonangan yang batat tak nyo tak pudip jih pelun ipro ipro cerita cerita jaman labo berada labo haji ke ladum ladum si amu panyot tak ya mam bintih bintih pelupuk meriah nak panyot belah deh kekuat pelupuk meriah cahaya belah deh baca kitab belah no nyo batat belah no ipro dalam kalun leh siap ada tapi ipro belah deh belah deh nyo nyo kan tinggal mam bintih hu juga deh. Hana hek pudik banyak terungkeng. Hana harut kau. Hana siapa?
Artinya full menyontok ilmu pengetahuan. Fasilitas semakin hayu. Jadi menyuruhnya yang bebuk haitim malim aneh. Nyuhan malim je munya aneh. Tapi nyuruhnya haitim malim ni aneh. Nyampe ada yang pun sebab. Cuma nyuruh yang bebuk ada tak periksa. Semangat kura. Semangat juang kura. Maka dalam halnya nyuruhnya. Kiban cara. Dan nyonyo yang kaya buk-buk yang ikutlah gaya para sahabat yang dididik oleh Rasulullah. Dengan ilmu pengetahuan yang diwarisi oleh Rasulullah yang na di lembaga-lembaga yang dikelola oleh ulamanya. Dan yang menjadi manusia hebat, sukses, pengukir sejarah. Bisa memperkuat agama. Nyo yang perleden. Maka ikut Rasulullah. Apa sebab kesuksesan Rasulullah dalam perjuangan? Karena na fondasi yang paling utama yang membuat sukses di dalam mendakwahkan kebenaran dan ilmu pengetahuan. Pertama, kepribadian Rasulullah. Yaitu akhlak dan perilaku Rasulullah yang membuat orang tertarik pu yang geme misi li Rasulullah. Ilmenyo kita nyo hidayah yo. Jangan kan trip dah buat. Petun yang kajai le mede. Uro malam dah mafai. Uro malam ke gembleng ha na tawewe. Kelege si kula cuma 6 jam si uro. Kop jai kai le me. Laule. Yang susah dah hanahi. Hanahi. Bai wo gampong je je kur gampong lam yo. Hanam te tepu pinaya buat. Ubena ilmu yang kamu tonton tiba. Disfungsi gadah fungsinyo yang je kur go. Padahal ilmu-ilmu mepe ile te tujuh tonyan, peton menyontuk urang gampong cukup bermanfaat. Apabila hidup ba manusia punya kepribadian yang anggun, punya kepribadian yang berakhlak, punya kepribadian yang menarik. Uronyo releh Islam, hanagat Islam, kan karena Islam, tetapi karena Muslim. Jadi kalau akai orang Islam, ipikir Islam Islam hanagat. Yang dah yang buat kafe, lu kena pengut buat orang Islam. Ipikir Islam hanagat, padahal orang Islam buat akai. Karena ilmenya bersih lagi orang mekat makanan. Nyo gedenyo tak mekat pecai, jarwo mukurap, nyengken hana mangat pecai, luat dikanai kala jarwo mukurap. Mangat-mangat tak pecai, tapi yang pe pecai mukurap jarwo. Dan luat mutai ke pecai, pu pecai mutai ke jarwo rumpe. Akhir ji ilmu pengetahuan Islamnya menjadi tenggelam karena berada di tangan-tangan yang tidak punya strategi mendakwahkan ilmu sebagaimana strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah urang baduinya wate ge pi Islam ke ngepulemah carang ro Rasulullah. Tu urang badui rumah. Ya. Urung badui urung hai urung awam urung bangai urung gampung klek klok ide. Ya Rasulullah. Ilmu yang napa maras Rasulullah, ilmu lewat nubuah hana sokene tanding. Jalur ilmu yang tu para Rasulullah lewat pangkat nubuah. Luar biasa. Tetapi urung menarik ke Islam karena melihat perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetro bar Rasulullah pun nilai. Ha, gesambut dengan kata-kata yang santun. Dengan tutur kata yang lembut. Olehnya gepujame. Kekalen li urung baduyan.
Gedakai Rasulullah, luar biasa, menarik. Hana itanya ilmu-ilmu aja ipu itanya mu hana mu itupu apa hana itupu kebaik itanya tabai itanya baru dah depu terbanyak kata depu hana dah depu ma orang li hana depu hana depu hana depu apa itanya ma. Tapi yang mempengaruhi kalian pribadi Rasulullah begitu santun, begitu memuliakan tamu, anggun, indah, menarik, langsung iwa juga dia padu kalau kalian Muhammad kuala mama, oh luar biasa, sangat tersentuh hati. Duduk puikun, iraku kaku temang Islam. Nyawa tanya mandung kajit tak temang. Rupanya, gaya Rasulullah membuat Islam itu semakin indah dalam pandangan umat, dalam pandangan manusia. Maka strateginya orangnya icok oleh musuh-musuh Islam untuk idakwahkan agama non-Islam. Tinggal dah kalian letak orang Islam kebalik agama karena bantuan tabah bungkuh supermi. Di saat genyan di hanapat pajuh bu tro orang kafe iak bimi. Ya, hanya perah ya teman Kristen, hanya perah ya teman kafe. Ibi mi dah kai. Ni yang tengah dia. Hatinya tersentuh. Akhirnya pemantang yang diajak oleh orang lain terpengaruh. Tanya nak, tak baca dalam majlis. Dalam majlis Usaniyah, tak baca dalam kitab tasawuf. Ahsin ilan nas, tas takbit kulubahum. Berbuat baik kepada manusia, kamu bisa memperbudak hatinya. Dia kelamit tanya je. Di saat dia berbuat baik, dah baca ayat, tak surah lah. Tetapi, kadang-kadang sikap dan perilaku menyakiti hati manusia. Tidak berapa akan sakit hati. Nian ada bubutui, tak ada berapa nian hak ia dengar. Yang hamil itu tu. Sebab waktu hamil itu, orang apa-apa hamil itu. Maka icok, icok gaya, gaya Islam. Sehingga katakanlah Habibi, almarhum Habibi, mantan Presiden Republik Indonesia di saat reformasi. Dia merempak ke jauh Israel. Merempak dengan Yahudi. Gua Yahudinya, ibaca Al-Quran, iu tafsir-tafsir Al-Quran, belajar. Orang yang tengah malam ibu dah. Dia dah tanya oleh Habibi. Kepuikah ke Al-Quran ni? Kamu menyumbang ikuti petunjuk Al-Quran. Ini dah kemajuan dan kehebatan. Awakkah bangai? Al-Quran lah. Tapi hanakah ikuti gaya Al-Quran dalam kehidupan? Maka jika lalu. Lalu tanya bak ngangan urang Aceh yang na di Eropah horonyo. Hai gara-gara konflik ke kabeh kada hiana ridih tu. Tak ada rumus pendidikan yang na di negara-negara Eropah sesuai dengan rumus Islam. Pertama, tetap di pesukses adalah akhlak dan karakter anak didik. Tanyokanlah tabut lantas tahu. Ibang pegah limo Ghazali. Pajan baru manfaat ilmu apabila orang kasih selesai lebo fardu'in. Selesai tauhid, selesai ilmu fardu'in yang menyangkut dengan fikah, ibadah, dan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan, yang kele akhlak. Kalau nak akhlak, karena kepribadian yang bagus, yang baik, baru tamah ilmu lain. Yang ilmu yang, yang kedua, nak ilmu khilafiah, ilmu mazhab, ilmu tentang intelektualitas. Munyungnya yang belum selesai, ilmu jih hanya manfaat. Maka gekun, munyung akhlak belum selesai. Iman belum selesai,
yang fardu'in belum selesai. Tapi ilmu pelik kifayah. Bukan tambah baik, yang ada tambah sombong. Bukan tambah ikhlas, yang ada tambah dengki. Akhirji. Ya. Watem, watele ilmu itu. Untuk percara engkau. Untuk sekedar pelemah roh cara mak gok lah. Ke gok bangai, hubah pun bangai ke inat. Yang penting roh ku cara. Habis. Bukan untuk memperbaiki orang. Hanya untuk menampilkan diri seakan-akan orang baik. Asai roh terkait kenggut lagi gok kabir. Igok ini penting panengi. Mengutrakai, hanya masalah. Makanya hebat. Urung Islam awai. Berfungsi bandu. Sehingga anak urung hanya malam kan. Tetapi ik gajak bagop ke agama, bagop kebaikan. Berfungsi. Yang nak harta, pakai harta. Ni hana malim, pilih harta. Harta ganyan untuk agama. Ganyan hana malim, tapi nak kekuasaan. Kekuatan-kekuasaan dipakai untuk agama. Yang nak ilmu untuk agama. Maka Rasulullah nak pegalam hadis. Qiwamud dunia bi arba'atin. Gen dunia ngan put perkara. Bi'ilmi ulama. Pun tak ilmunya para ulama. Yang kedua, adlil umara. Adil pemimpin. Siapapun yang jadi pemimpin, menjadi pemimpin yang adil, tidak zalim. Yang ketiga, sahwatil agniya. Harta dan kemurahan hati orang kaya. Yang keempat, doa il fukara, doa orang kafir. Yang nak ilmu, infak ilmu, bil ilmu. Yang nak kekuasaan, pakai kekuasaannya untuk agama. Yang nak harta, pakai harta untuk kebaikan yang diperintahkan oleh agama. Yang mana sapuna kafir yang terputar, doa. Nah, orang kafir doa. Kapan pemimpin itu adil? Saat ilmu ulama tersampaikan ke mereka. Kapan orang kaya itu pemurah? Kalau dakwahnya para ulama tersampaikan kepada orang kaya. Pajan urang gatian yang getimu doa apabila ilmu ulamanya teruk buat urang gatian. Dakwah kiban yang betul pada yang. Urangnya pegat sirumuk tadi ini. Pugo mendoa ke saya yang meninggal. Petro pertama ile urina. Uragam ni. Ali yang inung yang yang kuat wah lam bro. Yang le bi anak yang le mawa wat ye. Yang kak ni. Pula biang adik. Ya gam bini. Sudah mengelurnya. Ya ki bancara ile dapat kat bet mendum-mendum yang tro urina linyang kat wah-wah yang ramai. Alih sebab nak doa ke meninggal, urung kat tinggal ke meninggal yang kenya yang temang. Pegat das tapi. Duduk dia terpekat buat, urung kali buat pekat buat lau. Jadi kena uni rutin. Yang anak buat tetap anak buat. Akhirnya dakwahnya yang nauranya lagi berburu berburu binatang di kebun binatang. Pak ni timak rusak lah kebun binatang lah. Tak kena lupa tepat kebun binatang. Yang kena nak minta rusak ya. Memancing di kolam, bukan di lautan. Dia agak kemawi kan. Udik jalur, kau je kemawi lah ni. Ikut lalak, oi kemawi. Gila lah ni. Muru orang tak ada. Malamnya, nyo pasukan-pasukan Allah. Tentera-tentera Allah yang nak dikelongnya. Menjadi pemburu di hutan dan pemancing di lautan. Itu bagaimana? Ilmu yang kena dalam dada kata hai adik-adik hai. Yang lebih menyutabi ke cara dua-dua kita nyuruh yang ngambung. Tapi bagaimana? Mereka itu tertarik. Nyuruh yang perlu. Maka orang nyuruh. Lu nyuluh kala anak-anak dayah, lebih ada lu. Karena yang iik dari dayahnya makhluk istimewa. Nah sabar.
tangguh je. Hai pertama le bak budah tu bor. Ladum hanja deh yak buat le bak pikir budah tu bor lah. Yang hinan mengai mo yak wo apo ai tu. Yang ee budah tu bor tinggal ai dah. Itu hebat. Yang disiplin. Ha, ikun tu anu mila ing aduh memen ke roi lalu ngeng game lalu di kedai kopi tetapi sanggup bertahan. Lagi para ahli sufah bertahan ba'aki lima Rasulullah untuk menyelamatkan ilmu dan Al-Quran. Ini hebat. Maka kaidang daya ilmu macam ilmu ana daya paknya ke idaya yang langsung ju nya punya mental bagus. Ana mutoto ideng idaya. Jadi harus manusia-manusia tegak. Tinggal itu. Pakiban ke depan. Tanyonya yang di luar-luar daya yan. Tapi daya mandu. Napakat. Jadi ingin tanyonyo, tanyonyo harus lebih maju. Karena ilmu kapuno lah mulai. Bangai-bangai lam daya yang kata buat han sebangai ngurung hana buat. Pun nilai. Tengok tak tepu. Orangnya kalah tak buat. Ilmu yang kita nyobatnya menyotatu'uh manfaatkan bisa membahagiakan dunia dan akhirat. Ilmu yang nabak pendidikan formal urangnyo menyohana lapangan kerja anda tahu me karena dalam Islam yang perlu cuma buat bawah gelas saja yang perlu letak gelas buat bawah gelas saja perlu ilmu tanya benda buat bawah gelas pertama ilmu bergelas ke rawa tu yang kedua gelas ke kau manfaat ke orang lain khairun nas anfa'uhum linnas yang keput gelah kedua selamat tahu dia hidupnya yang kelima gelah wakirat selesai gelah ke rau linyan gelah ke gau linyan gelah ke dunia gelah ke akhirat berbawa gelah tak selesai kepu kata jatkan 20 bawa gelah muka orang gelah idunya nyu asai ka gelah-gelah pajuh ka bereh ji. Baik payah pajuh gelah-gelah. Selesai. Karena dak le tampun mati di hujung. Orang yang lempun lebih bangga mati dengan orang yang nimpun. Nyu hasil medis yang internasional dia. Orang yang lebih cepat meninggal adalah orang yang le teruk. Orang yang tak meninggal, orang yang le juga. Cici kalau orang trotro tak eh tumbuh dia gede tu oh gede yang tadi kau meninggal ke? Asa trok dah, kolesterol lah. Nah orang tak kalian bapa-bapa piju, bapa-bapa ke. Ada tak yang sampai mentau dek ke? Mentang ke dia punya, mentang ke si. Dia tak kaya mengkang bapa-bapa mana? Mana bahaya ini? Nit makanan. Yang bahaya ni amal. Maka upegah leh hukama. Salamatul jismi fi qillati ta'am. Wa salamatul roh fi qillatil asab. Selamat tubuh bak nit makanan. Selamat roh bak nit dosa. Nyo tanyo ilmu yang kananyo yang tanyo merno. Tadi kedi hai dengar ikut jutang maikro tu. Karena kaya ilmu yang diwarisi oleh Rasulullah. Yang saban lagi orang kaya padi. Tak tergedi han lagut tak pulau. Jit tak pajuh gura, dia tak ragung gura, tak pajuh. Tetapi punya ilmu dunia. Yang lagi orang kaya boh lawang. Punya han lagut, hai tamu gura tu. Hai menyobre wateka, han lagut. Tak tanggung kerana dapat jauh kerana mahu tedek je dapat jauh bunga lawang saya kadek tak tanggung boleh bunga lawang si kanare dapat jauh aneh nak
Kan keeng apa dia? Menalah ilmu yang dia minta. Dunia dan akhirat. Dan ilmu dunia yang menyangkut dengan kemaslahatan kehidupan, yang utamalah ilmu pelekifaya. Maka dalam Islam gato ilmu. Ilmu yang wajib dibagi dua macam. Pertama ilmu perfarduin. Yang dibagi tauhid yang farduin, fikah yang farduin, tasawuf yang farduin. Wadeka selesai farduin, baru fardu kifayah. Fardu kifayah na dua macam. Na fardu kifayah yang berkaitan dengan agama, na fardu kifayah yang berkaitan dengan kemaslahatan kaum muslimin dalam kehidupan dunia. Ilmu kesehatan yang fardu kifayah. Wajib sih, tapi wajib kifayah. Ilmu yang menyangkut dengan kebutuhan hidup orang Islam, ekonomi, yang perlu kifayah sih. Tapi perlu je kifayah. Dan ilmu perlu kifayahnya haram ditekuni le orang yang belum selesai ilmu fardu'in. Tinggal orang tanya yang baru. Bukan ilmu umum yang menyangkut dengan kehidupan yang ina buat pendidikan formalnya. Bagaimana hukum? Perlu kifayah? Nah, haram. Tetapi haram menyo dilakukan atranya le orang yang belum selesai fardu'in. Urangnya kele titikalan kaum muslimin, urang Islam. Urang Islam. Letak sibuk ngempelai kifayah tetapi belum selesai fardu'in. Nyo mana? Nyo. Mana ilmu kesihatan, ilmu pertanian, ilmu nyo, ilmu je. Wate terperiksa, doa semayang nak berai lau. Sehingga kadang-kadang na urang si bangga. Sinyak long kali wisuda. Sinyak long KS3. Isemayang na ana. Nyang ke yang item hanjeui. Bukan salah ilmu fardu kifayah, tetapi menjadi dosa bagi urang yang belum gelah fardu'in. Uronyo pendidikan yang dikelola oleh orang yang atur nanggronyo untuk orang Islam, tapi han sesuai dengan konsep Islam. Pakiban tanyo dayahnyo pu ta pelaku, pakiban ta dakwah, supaya pendidikan untuk umat Islam yang diatur le orang yang uruh umat Islam bersesuai dengan Islam. Nyo pakiban ta dakwah. Adik-adik lu mandum. Ki generasi tanya uka tengok. Ubena dunia pendidikan yang nak untuk umat Islam. Bersesuai lagi konsep Islam. Ki banjara. Lalu nak pegahnya tanya dayah nak urusan dayah. Nyah nak urusan tanya tunggu. Menyuk dia tunggu hantar tanya urusan tanya. Urung nak lebih lah main tanya urusan. Menyang dia tungku hantim semiki atas kemaksiatannya, kemungkarannya, orang lain pula. Maka lun sendiri. Wadah lun duduk dua. Lun fikir kira. Kiban cara orangnya. Sedara-sedara katanya. Ado-ado katanya. Raka-raka katanya yang naik gampungnya. Ilmu perduinnya. Tak putruk ke awaknya. Pasukan ji yang ke tanya-tanya mandu minum. Hana bahaya orang. Hana sukses fardu kifayah. Tetapi lebih berbahaya, sangat berbahaya bagi orang yang gagal fardu ini. Nyokuh
perlakuan generasi sahabat. Siapapun yang masuk Islam, jadi pejuang Islam. Na ilme, sampaikan ilme. Pegak pergerakan. Maka ini lu yang hawa lu kalau. Tanya-tanya nyu anu dayah ke depan. Harus lepaskan diri. Bukan manusia hanya tugas cari makan dan tunggu kapan mati. Yang ke makhluk pejuang. Aduh lebih kini nyopu ku pajuh patuh. Patah minta empun. Empun dia saja lah oleh dia. Baik benar. Silakan makan. Silakan minum. Tetapi berjuang lewat ilmu pengetahuan untuk menghidupkan agama. Wabil ilmi hayatul Islam. Nyocidu si bige. Caraji. Ikuti gaya Rasulullah. Kiban Islam mati awai je men. Pun kepada Islam si tiroro telefon. Asyirat takal akrabin. Tiroro, tiroro, tiroro. Tetapi duduk. Menjadi sebuah kekuatan besar di saat di Madinah. Sudah jadi sebuah negara yang membawa misi Islam, misi agama. Nyu halnyu yang perle dengan dah demikian. Maka lam halnya. Adik-adik lung yang ina-ina, yang agak-agak. Nyu tanyo. Nyu wasiat mulai Abu Ya Mudawali jaman. Abun sama langa. Dan juga ada Abu di sini almarhum. Abu Ibrahim. Ilmu yang kananyo baik mati puyang na tak pebut orang lain. Purno orang lain. Sampaikan ke orang lain. Wasit buat semua buat. Tetapi budak tepul leh daya. Semua buat yang ngendayahnya nyana makhluk-makhluk khusus. Semua buat dengan majlis taklim na makhluk-makhluk khusus. Tetapi semua buat dengan cara lain untuk menjangkau makhluk-makhluk yang kelejihnya, nyo harus minta strategi. Makanya yang perlu tamurno kembali. Tak igop. Igop di me agama, di me bermacam aliran, nyo tantangan ke depan. Orangnya nyo dunia global. Zaman Aceh, aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Urangnya lewat kemajuan teknologi karena YouTube, karena medsos, karena macam-macam. Macam aliran katro. Maka tanyonyo harus je ke pasukan-pasukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Generasi Islam awai Ahlus Sunnah awai hebat urangnya, pakan hebat. Karena selalu mampu melakukan strategi-strategi baru dalam menyelamatkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mulai fon ilai Sayyidina Usman. Awai Qur'annya hana nyaman, mashaf. Tetapi watege kalen li Sayyidina Usman. Penghafal-penghafal Al-Quran kabih syahid. Kabih wafud lampu perangan. Yang katuha ka meninggai. Langsung ke semiki. Nyonyo kabih hurinyan kagadah Al-Quran. Untuk menyelamatkan Al-Quran, maka dilahirkan sebuah inovasi baru, yaitu melakukan mashaf Quran. Dilakukan Al-Quran untuk penyelamatan. Pakan na kondisi membutuhkan. Manjit akhirnya bid'ah. Rasulullah hana pegang mashaf. Nyokak pegang mashaf sini Al-Quran. Kak bid'ah. Bukan bid'ah. Itu sebenarnya untuk menyelamatkan sunnah. Lakukan sebuah strategi untuk menyelamatkan warisan Al-Quran yang original, yang asli. Maka aku pegang ada. Ini yang berkata dalam lah sebab bid'ah. Duduk tak kalen. Wate duduk long. Masa Imam Syafi'i.
Wate urang kai baca Al-Quran ka ditafsirkan menurut pemikiran roy masing-masing, pemahaman roy masing-masing. Sehingga salah di dalam menafsirkan Al-Quran. Maka gepegatlah ilmu usul fiqh. Sebagai rumusan bagaimana memahami Al-Quran sebagaimana yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Maka gelahirkan sebuah konsep ilmu baru yaitu usul fiqh. Urunyo, Yahudi-Yahudi di Chicago ingin menghancurkan Islam lewat Al-Quran dengan teori hermeneutika. Maka dengan ilmu usul fiqh Imam Syafi'i mampu terselamatkan daripada serangan ilmu hermeneutika. Ngan ilmu usul fiqh, maka urunyo urung je liberal do. Je aliran sisa adalah urung dalami Islam, dalami Al-Quran. Tetapi hana getoh kaidah-kaidah cara istimbat dalam Al-Quran karena hana je ilmu usul fiqh. Siapa ga ilmu usul fiqh? Imam Asy-Syafi'i. Lakukan inovasi baru. Olehnya takalalom di Aceh zaman untuk diselamatkan Ahlussunnah wal Jamaah dijadikan kanun Aceh. Harus mazhab Syafi'i Ahlussunnah wal Jamaah dengan kekuatan kekuasaan diselamatkan Ahlussunnah wal Jamaah. Uronyo tanyoyo bujuk ke pejuang-pejuang Islam di era global. Nyepu yang mesti terpelaku. Uronyo berdata apa? Nyona teknologi mandumna meds. Nyona generasi milenial. Pun tak tahu pakai atanya untuk Islam. Rohnya anak muda duduk kedai kopi chatting. Na WA. Nya yang na bak WA nyan. Yang le yang ke tanya empat posisi. Empat jino. Olehnya main game. Nyo berbahaya. Depan. Tanya lale berbahaya apa? Negara-negara adidaya. Ingin menjajah urangnya ke lagi zaman ini, penjajahan gaya baru. Maka tak kalan tu urangnya narkoba luar biasa. Lihnyan anak-anak mudanya lalu. Lalu dengan game. Kepui pegawatannya. Gop nak tujuan. Supaya nanggronya berji icok kejih dia. Tengok lalu korang nak tahu kelola. Hanya itu mikir puatan alam bumong wacehnya. Hanya itu mikir leh. Ha. Yang naik je dengan game yang nak lalau ujung buat dia tak jangan tupu nanggerok nanggerok kamu lampu nyan tupu takop nanggerok nanggerok kamu tambang muh nyan tupu takop nanggerok nanggerok kamu menyuk yeyu nyan kecok kegop pakan generasi tanya kadir leh dengan mainan-mainannya karena hantar tuh pakai untuk dakwah. Makanya tantangan yang luar biasa. Nyoranya peke dan nyor santri-santri bangkit menyelamatkan Ahlussunnah wal Jamaah ke depan. Belajar strategi berdakwah. Maka bak malamnya tayo duk hino. Supaya timoh inspirasi dan pemikiran. Kedepan lakukan pergerakan untuk lebih maju. Kedanya menjadi umat dan bangsa yang merencanakan masa depan diri kita sendiri. Munyo kedanya hana tak pegak perencanaan drokro tu ke depan. Tanyo akan direncanakan ligo. Musuh-musuh akan direncanakan. Lu dengar lu jaman. Lu lahir jinib. Jinib lahir lu. Nyai jinib nyan. Nyo abah tu kata, oh jinib. Padahal teman langar jaman. Nyan nak keruang. Biang nainan numpuan nainan. Wate lung luntubit dari mudi segelom bermuah taga luntubit luar jajau luar. Ha. Transit nanggro macam-macam. Bertemulah dengan anak-anak muda nanggro yang. Lung kalen tu awaknya dididik lebih maju. Ilung merasa minder lung. Merasa minder.
Duduk ikut latih. Ilu punya lahir lagi tempat-tempat je lahir. Lebih empat je. Roh lahir je ni. Lalu-lalu lu biang kerana di malam. Oh, lalu tu dalam kubang tu. Alah nak urung cik ke gedidik. Menyesal. Kerana lahir buat kawasan yang kurang maju. Sehingga kalah bersaing dengan awak lain. Walaupun dengan awak kampung, lihat ke gedeo. Kita minta urung bangai memang lihat ke gedeo tapi-tapi. Mangat tingan. Bagi Banjara, generasi ado-ado lum harus lebih maju. Karena urungnya, anak-anak muda yang tidak dididik dengan benar, maka akan jadi budak dan dijajah oleh anak-anak bangsa lain yang dididik dengan benar. Ilmu yang nalam daya sebenarnya dempa nainan apabila tetap fungsi. Buat ilmu nalam daya, tanya kata ber. Kan dah takkan lain. Ilmu tauhid menyangkut dengan akidah. Mabutuh akidah. Ilmu fikah pertama menyangkut dengan ibadah. Yang kedua menyangkut dengan kehidupan muamalah, ekonomi. Muamalah apa? Yang kebutuhan hidup. Yang kelima menyangkut dengan kehidupan rumah tangga, munakahat. Kelima menyangkut dengan kepentingan publik iaitu jinayat. Mandum aspek kepurna dalam agama. Urangnya hal yang paling penting. Sebenarnya pendidikan yang paling penting ke generasi muda untuk hadapi masa depan munyo yang inang selain daripada akidah, selain daripada akidah adalah ilmu rumah tangga. Keput ajai kula ajai tat iglah lepas jai yang inang mu kepu rumah hanglah. Ya agam hanglah kelako. Karena kebahagiaan udipnyo ilefon la rumah tangga. Makanya anak-anak dayah budinyo nyo yang inang-inang jadilah isteri yang saleha. Ya, berkenai nyo munyo perumoh keluaran budi terkenal saleha. Nya hanti urang ina onde. Ha saya pulai ke perumoh jauh budi ya ju. Bisa membahagiakan suami. Kiban. Cocok. Saya jauh budi ba. Ya pada pilih budi. So-so yang perumoh keluaran budi bahagia budi. Pakai santun berakhlak, tidak materialis. Kan? Nyan baru udip cinta sampai mati. Tapi menyuhan agak akhlak nyan mati cinta sebelum mati. Menanti agam. Kini diilai buji ke pemimpin rumah tangga. Pemimpin rumah tangga yang baik. Karena Allah penuh dalam Al-Quran, keperintah dalam Al-Quran. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkan dirimu dan keluarga kamu dari api neraka. Jadilah lelaki-lelaki pemimpin rumah tangga yang mampu menyelamatkan dirinya, mampu menyelamatkan istrinya, mampu menyelamatkan anaknya dari neraka dan jadi penghuni syurga. Mandu murineng beruntung yang mengkawin keluaran budi. Pakan suami pembawa istri ke syurga. Nak galak lakon lagi kan? Tentu orang kira ada yang haikah pakan sampai reku syurga. Ini aku lakon pahitan. Awak murid budi. Iuroh aku sampai hurt dalam curuga. Menyukar nyan lako. Bantah boh iroh kena neraka. Hana bahagia. Ini tu bagaimana? Nyo yang baik menan. Bang le mekawin sebelum ke neraka. Sudah bagaikan di neraka. Rumah roh aku lagi neraka. Apakah nak kawa-kawa rumah? Pada nak? Saya kawa rumah terapak aku tepi-tepi. Pulau muranya. Menyo jaman urina dengan serapa lako kan gue gepres dari rumah. Orang yang nampak apres le SMS. SMS. Ya, lagi tau gue ju. Hai cerapai. Ya, ini kek lako. Apa sebab?
hana tau perno ilme akhlak di dalam komunikasi. Idenyo jai ilme tapi munyo komunikasi hampa nya hana jalan ilmea. Ilme pelein komunikasi. Nyo lunut tanya bawa ro. Padip boh gepegah le ali Imam Ghazali tentang etika komunikasi. Padip boh. Templo, waplo, leplo. Padip adab komunikasi. Adab lisan sebagai akhlak berbicara yang diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikumpul Imam Ghazali 20 buah adab bicara. Asai pegah apa yang benar ilmian 20 sabab menyuhana ilmu etika bicara yang dipenuhi dalam kitab tasawuf. Lidahmu akan menggiringmu ke neraka. Rasulullah dalam hadis aksaru ahlin nar min hasa hasaidi alsinatihim. Kebanyakan penghuni neraka hasil daripada interaksi lidah. Ngomong komunikasi. Malah ngelidahnya segolong truk neraka mampu membuat kondisi seperti di neraka. Nyandron yang tinggal. Ya. Yang tiga, dia kena jana berkahwin kah? Yang darah-darah kena jana berkahwin. Nak jana hanam berkahwin? Haa. Iroh ni seorang ni, tanya Pak Udina ni telefon. Seorang ni, orang yang hana adab berbicara menjadi suami dengan nak adab. Haa. Dengar, dengar. Dengar begon. Back to work. Kadangnya ayah pegah, petisnya draw langsung pegah kan? Nono tanya bapa agam. Ira ni segala perumuh yang nadap atau mututung hana adab. Segala. Segala yang hana adab. Ha? Segala yang nadap, segala yang hana adab. Yang dengar apa? Dengar. Ha. Maka pandai-pandailah di dalam berkomunikasi. Sehingga lidahmu menjadi modal untuk masuk ke syurga. Malah lidah yang santun, komunikasi yang santun membuat suasana bagaikan di syurga sebelum masuk ke syurga. Lung-lungan lung dengan duduk-duduk lah banyak kan. Gak kem-kem kata tahu-tahu. Gak kem-kem kala-kala pedro kata tahu. Hai pak kata tahu. Kaisra pali mai itu moga. Kaisra pali mai. Icet ini serapa cerape kengla goi cerape. Bui. Bui kengla goi. Padahal yang bibu buinya yang belum baje buinya. Nah sampai anak-anak nah bu buinya. Tapi ke bui bui. Hana karena kenang bosoh hancur rumah tangga. Pakai jemaliak pun yang sebetulnya hantam pernah. Cuma etika berbicara yang saling menyakitkan. Munyai pasor racun baba. Pasor racun baba. Ada baba pasor racun. Nyana penetral je tajik. Ia bawa kuyuh ni cubi. Dia cirit ni cubi. Tapi ni ada itamang dalam punyung ni. Hai cubi-cubi lalang semayang dengan. Sampai mati hai tim tu bin. Itu ilmu syahadah, ilmu syariatnya. Ada halal haramnya. Maka dalam survei aktivitas manusia dalam komunikasi 70%. 70% baru pupuk pelain. Saidina Abu Bakar dalam menjaga etika berbicara sampai gecok anak batik gesak lah babah. Baik salah ke mutu tu. Geji tanya menyuhan sep ilmenya imdah. Ya, imdah. Ke Nabi teh anak tu mai purno panjang-panjang tak berat jo. Mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
Siapa yang beriman dengan Allah di hari akhirat, katakan yang bagus atau diam. Mereka hendak tu'oh tak yang gagat, im je mentah. Sadina Umar je menghana pelasih balong. Kucuk nak betek. Dia tanya orangnya, dia pelik im lagi Sadina Umar. Sadina Abu Bakar. Minta pelasih balong je. Tak je. Daripada berkata. Cuma berkatanya dengan lisan, dengan tulisan. Sama sih. Munyo jamun dosa mupat hansile ngen dosa urang mupat urang yo nyo ta mupat jamun payah benar urang ile benar urang dengar munyo katenge gagah han dia upat han tau dengar dia tak berah han tau dengar atau je oh urang han je tak berah apa munyo urang yo 20 put jam je mupat setting akhirnya apa yang tengah tamat bajaronyan jika alat yang menggiring ke neraka karena tidak cukup ilmu Islam tentang komunikasi ilmu fardhu'in nyo ke tanyo-tanyo urang dayahnyo tidak wah dia yang pegak undang-undang UTE no ho apa ho wah yang baru sai tanyo dalam Islam ka masa Rasulullah kalena aturannya dah yang je dah yang hanje. Ki urangnya tanya anak-anak dayah dakwahkan komunikasi Islam ke urangnya fakultas informasi dan komunikasi tetapi penuh dengan dosa-dosa dan kezaliman boka nyan tanya kira-kira nak merasa hana tak dakwah caram tutup. Puat tiga kali dah purno sumayang kabar eh. Maka nyu hal-hal yang lagi nyu yang menjadi pemikiran bagi nyu ke depan. Mari kita pakai medsos itu. Di situ dakwahkan ilmu Islam tentang etika berbicara. Santir-santir bangkit melawan kezaliman komunikasi yang penuh dengan dosa-dosa. Yang kembali dosa bawah judul. Ya kan? Ciduk diskusi bagaimana kita lakukan dakwah itu. Etika-etika berbicara. 20 etika berbicara terhafal dalam kepala dan gampang kita implementasi dalam sikap dan perilaku. Nyan munyuan santri bangkit lakukan inovasi dakwahnya. Itu luar biasa. Sebuah inovasi baru menghidupkan sunnah Rasulullah. Karena nyan etika berbicaranya sunnah nyan. Yang berahli Nabi. Pun berkali Nabi badadinu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba alladhina yuhyuna ma amatahun nasu min sunnati. Agama ini pertama langkah hana diketahui oleh manusia, hana tertarik oleh manusia, hana perumun ke agama, hana dikenal Islamnyo yang nemeli Nabi dudo Islamnyo tren musuku-suku tamang Islam dunia diwarnai oleh Islam. Wa sayaudu ghariban. Pada saatnya nanti Islam akan langka kembali. Pun pegah ba ujung le Nabi. Fatuba lil ghuraba illazi nahyuhyuna ma amatahun nasu min sunnati. Bahagialah bagi makhluk-makhluk langkanyo selalu menghidupkan sunnahku di saat manusia lain mematikannya. Maka tajonyo generasi pudip sunnah. Tamang lem pudip sunnah. Islam yang kana gewarisi oleh para ulama. Kepa supaya abu itamang lem doa Nabi. Doa Nabi ni terimang oleh Allah? Ni terimang? Doa Nabi na mustajabah? Punum doa oleh Nabi kebahagiaan. Bagi mereka yang menghidupkan sunnahku. Di saat manusia mematikannya. Tanyo yang kena ilmenyo lewat ilme tak dakwah tak pudip sunnah sehingga menjadi calon manusia-manusia bahagia. Sepakat? Bukannya nak tanya, ini dalam pikiran tak kau ke masing-masing pun leh? Ha? Nyo ya agam ni nak tanya. Hana pun curhat dengan ayah tiga malam ni. Hana pun bercipegah je. Apa masalah yang paling berat lah oleh? Yang temu dalam bilik blek-blek anu mata
pun fikir kira-kira. Pun dengan fikir cara pudik sunnah Rasulullah. Ya. Ada yang nyo dok pudik sunnah, sunnah pun kahwin. Sunnah ni juga. Kan sunnah nyantok ya. Ya inang pun menan si. Pikirannya so abang teh je kelak kolong. Ha nah. Nyonya yang black-black ni mata. Punyo ki baca ra ilmi yang temurno pak gure punyo le abahnyo ta pudip ta dakwah sirah mat medsos mat teknologi kita hidupkan sebarkan ilmu itu menjadi pejuang Islam, target menjadi penghuni syurga, perjalanan hidup menjadi perjalanan ke syurga, atau berpikir yang salah kolong. Mana? Hai, nyah pun tak ada fikir. Ya tengah tulis yang kenyal lah kau tengok. Mandum nak jatah mati-mati. Yang hana jatah tetap hana mati. Tiap-tiap hana ayu. Baik susah-susah pun siap hana. Kepun lah kau orang. Minyak yang hana-hana kepun. Yang kanan payah kepuk, payah tuang. Kenyan masalah je. Itu sudah ada. Jodoh sudah ada. Kali tulis. Ma yuqaddir yakun wa ma lam yuqaddir lam ya'ti. Apa yang telah ditakdirkan pasti ada. Yang tidak ditakdirkan pasti tidak akan ada. Tetapi yang diperintahkan jadikan dunia mazra'ah lil akhirah. Dunia tempat investasi akhirat. Nyo menjadi target. Target kuburan itu menjadi kebun syurga. Dan target syurga adalah tempat kita nyo huni. Ilmu yang kita nyo minta nyo ken tujuan kecil untuk bahagia di dunia, bahagia di akhirat, ken sekedar untuk cari makan. Maka berbahagialah adik-adik lu mandum-mandum nyo yang kan takdir li Allah jekurung yang tetap cinta kepada ilmu yang diwarisi li Rasulullah. Lun hadir keno malam nyo karena lu tenang, lu merumpak dengan ron, urung-urung yang cinta ke agama, generasi-generasi muda yang cinta ke agama. Lu darah dayah, siapapun yang cinta dayah, tetap tersentuh hati lu. Lu kalian mata ibu idaya, hati lu cinta dan sayang. Selalu ingin sukses dan bahagia. Acara yang dapat malamnya, harus tak sambung ke depan. Bagaimana ke depan itu lebih baik. Baik dakwah-dakwah kerja lu ke pendakwah ber lu. Sebab ada lu dakwah lewiknya. Ya tapi lu dakwah malamnya. Kan karena bu ayah tu. Terjadi sebuah pergerakan baru di daya budi. Terjadi sebuah pemikiran baru di daya budi. Evaluasi masa lalu. Untuk sempurna ke depan. Ke depan lebih baik. Ke depan lebih bersemangat. Nyo yang berlek. Aceh yang regulasi syariat Islam tidak mungkin akan bersyariat kalau santri tidak bangkit. Urangnya siapapun yang mengurus Aceh sebenarnya wajib menjalankan undang-undang itu karena nyen kaji ke mana undang-undang. Tetapi moyo apabila santri-santrinyo hana bangkit maka dia tidak akan jalan. Tiban sepakat nyo. Dapat selamatkan syariat Islam di Aceh? Nah, tanyolah daftar diri niat di level lama te. Ya Allah. Netakdirkan lu dan netulih lu. Dalam buku para malaikat. Menjadi pejuang syariat dan pejuang Islam di Aceh. Khususnya dan untuk seluruh umat. Pakat? Pakat? Ha? Ya. Tu galak kepeng ku juruga. Galak kepeng. Jadi yang inti ji. Mari ke depan. Tanyo ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana lembaga pendidikan ilmu yang kita nyo mitanyo. Butuh-butuh menjadi solusi untuk hasanah fid dunia dan hasanah fil akhirah. Nyo yang perle.
Dan ke depan masing-masing tanit lamati. Lagi Allah kana terkediri tanya menjadi pencinta ilmu warisan Rasulullah. Maka benar terkediri tanya bujuk ke pejuang-pejuang dan pengukir sejarah bagi agama di dalam kehidupan sisa-sisa ke depan. Tanya udipnya yang butoi tak ikuti lagi para sahabat. Siapapun dia yang menjadi muslim, dia jadi pejuang Islam. Siapapun dia yang hidup masuk Islam, semuanya berjuang untuk Islam. Baik sampai katanya udip, hanya pikiran yang nak keumpun dengan rezeki, habis rezeki, bak minta-minta rezeki. Baik menang. Kibanzit, rezeki perle, tetapi baik habis rezeki, bak minta-minta rezeki. Dan ke depan, bersemangat, baik buang-buang wadah, hino dari tengah tabut. Baik lebah-bah wadah. Generasi sahabat, generasi yang luar biasa cinta ilmu. Pak yang geduk bahas tentang ilmu. Pak yang geduk bicara tentang ilmu. Baru hana pegah bah ilmu yang utama ngelawati. Pak yang duk bahas semangat ilmu. Ahlu sufah. Yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Alladzina usiru fi sabilillah. Ge penjara roh ge ba jalan Allah. La yastati'una darban fil aq. Karena hana makanan, karena gatin. Hai ge melangkah we. Yahsabuhumul jahiluna aghniya' minat ta'affuf. Dikira oleh orang lain, dia orang jahil, dia orang kaya-kaya. Karena hana ge mengeluh. Pugut. Genyan gejadikan diri menjadi pejuang penyelamat Al-Quran. Dalam kemiskinan dan kelaparan. Demi ilmu pengetahuan bak Rasulullah. Hana ge weh-weh bak kilimang Rasulullah. Punya tajak ke dengan inu Madinah. Boh tajak wajib, tajak umrah. Nyai gini ring kubu Nabi na pande. Nyai tempat ahlu sufah. Nyai yang nupujo. Lu ngasih-ngasih. Hana ke pajuh makanan. Hai mengejak. Tapi han gue takut. Teruk wahayu hana gaya inan. Wati Rasulullah nu pernah nubi ilmi. Takut hana gaya. Han gue we. Padahal de hai melangkah. Oleh nyan urung lain ni fikir urung kaya. Ijak coro genainan, ijak support pinainan, ijak malam pinainan, nyok pasti urung kaya-kaya, anak payah kerja le. Karena menyurung kaya-kaya, ada geduk yang nak pukul jauh. Maka ipikir le urung lain, nyok urung kaya mandum. Padahal bukan. Itu manusia-manusia miskin, tetapi penyelamat Islam, pejuang Islam, yang melestarikan ilmu-ilmu Al-Quran, penyelamat ayat-ayat Al-Quran. Jadi kemiskinannya hanya ke penghalang untuk jadi pengukir sejarah dan peluang. Baik mengeluh. Jadi aku kasihin hati, tidak apa-apa. Ikut orang-orang didikan Rasulullah. Dan yang le, yang melim-melim, tak ada yang kasihin. Yang kaya-kaya, nak sabai. Mungkin orangnya, untung si dayahnya hansip peng, kurang fasilitas, karena orang tengah-tengah-tengah. Menyuka kaya-kaya, ih leh daya. Di rumah, ih lah si. Hino, ih lah jamuk. Pasti imam, jawab. Ini, ih rumah pilihan jamuk. Hino pilihan jamuk, biasa. Di rumah, itu ek lang ek. Hino pilihan ek lang ek. Kutoh, hai biasa. Ki punya di rumah, di itu ek lampingan. Hai kagli. Di hino, di itu ek lang ek. Hai dong si. Kerja gak si, kurang gak ekonomi. Maka, ih sabar, baju. Ino idea bertahan. Tapi ke depan kiban munyo ekonomi manusia gat nyana tantangan baru ke dunia pesantren. Harusna pesantren yang khususkan urang kaya menghaji ke mana manja yang kahase ju. Kuji yang malim-malim urang gatin. Kena kesabaran dan ketegaran. Lun tinggal lun ro lun mentau telak ba jamun. Perlepeng membelah ribai. Gejuk teribai tengah.
Hai ni tanya ke mana sini baik tengah pelai membelah ribe. Puja urut boleh runcit tu. Sabar, yang malim urung sabar. Oh latih tu mengat tak ke nyan. Tetapi dudanya orang puji. Yo. Yang malim, yang sukses bukan mereka yang punya duit banyak. Tetapi mereka punya kesabaran banyak. Punya ketegaran banyak. Insya Allah sukses. Anu urang kaya biasa manja, duduk akan udip gagal, tidak mampu menghadapi tantangan. Artinya apa, siapapun kita, kalau tangguh sabar, insya Allah akan menjadi sukses. As-sabaru sa'irun illa kulli zafrin, Ghassan Ali. Sabar akan membawamu kepada semua kesuksesan dan kemenangan. Mau sukses dunia dan akhirat, sabar. Karena konsep dalam Islam 20 agak. Sabar, syukur. Sabar, syukur. Manusia yang sabar tidak akan tersakiti dengan tantangan, dengan kepahitan. Manusia yang bersyukur selalu merasakan enjoy dan nikmat dalam menjalani kehidupan. Maka menjadi manusia yang bersyukur dan sabar, nyo sebenarnya yang gedidik dalam Islam, nyo yang gedidik dalam daya. Maka le sukses urang daya, anak-anak daya, karena memang tahan banting. Yo tanyo nyo menjadi manusia tahan banting. Ilmu saya lokala nemik sok ke pihak. Ye idang hidayah. Walaupun ikhri mereka pun lego. Eh ni anak-anak hebat. Tahan banting. Yang lain ni hak-hak duk hidayah. Itu anak manja. Yang mengalir hak lingkar. Tapu hak maka hebat. Maka lu bahagia dengan anak-anak hidayah. Lu kalau wajah-wajah rahmat lu bahagia. Senang. Maka lu duduk malamnya pegah abangan. Adik-adik lu mandung lu bahagia. Anda itu hebat sekali di mata saya. Pakar, anda adalah pencinta Islam. Makhluk-makhluk langka di saat makhluk-makhluk yang lain membelakangi Islam.